kurang ajar. Ternyata cuma sihir. Oh, hebat juga orang itu. Kelihatannya pengikut para sunan. Mari kita ke sana. Rupanya tuan-tuan besar ini yang berada di belakang kedua makhluk perusak iman itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jurus apa yang Andika lakukan tadi, Kisanak? Baru pertama kali saya melihat jurus seperti itu. Saya tidak tahu namanya. Saya hanya menjalankan amalan yang diajarkan Kanjeng Sunan Bonang. Kiai, jadi kami tidak mungkin bisa mempelajarinya? Iya, Kiai. Mungkin bisa, tapi syaratnya berat sekali. Berat? Kalau boleh tahu, apa itu, Kiai? Karena yang saya baca adalah satu keyakinan. Keyakinan? Keyakinan. Maka syarat utamanya adalah yakin. Hakul yakin. Yakin akan apa? Iya, Kiai. Apa yang saya baca hanya memohon perlindungan dari zat yang maha melindungi. Maka syarat utamanya adalah yakin tentang adanya zat itu. Dia adalah Tuhan, satu-satunya yang kami sembah, yang menciptakan dan tidak diciptakan, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah sang pencipta segalanya, yang ada di alam langit maupun di alam bumi. Maksud Tuhan?